Soalan pertama, apakah sambut Valentine Day jika kita tak ada kekasih lagi? Dia hari Valentine ni hari kekasih. Orang-orang barat yang meraihkan hari ini ialah pasangan-pasangan kekasih. Mana jatang tina lah, guru dia. Nak? Kalau gay, laki dengan laki dia nak sambut Valentine Day. Atau lesbian, mana laki puan yang belum berkahwin lah. Nak? Yang belum berkahwin, berkapa, berpasang-pasangan di barat lah. Ni? Dia pun sambut. Jadi orang putih sekali pun yang tak ada kekasih, dia tak sambut Valentine Day ni. Ni, dia hanya ada kekasih sahaja. Nak? Macam orang India dia sambut Tai Pusang, orang India saja. Tiba-tiba Cina sambut Tai Pusang. Mabuklah tu. Nak? Kemudian nak dengar molek sedikit cerita tentang Valentine Day. Mana asalnya dengar molek? Valentine Day ni ialah nama seorang paderi, Padri Saint Valentino, yang duduk di negeri Spanyol. Neh, seorang paderi yang besar, yang terkenal. Neh, dia ini bercinta dengan seorang wanita. Dalam paderi, hukum paderi Kristian ni tak boleh bercinta, tak boleh kahwin, haram hukumnya. Dia ni memecah tradisi, bercinta dengan seorang gadis yang sangat cantik rupawan. Lalu diketahui oleh pihak gereja, kecoh kek ni. Pasal padri, sister, pak, kadina hak kerja dengan Tuhan, dia kata tak boleh kahwin. Dan dia meminta kebenaran untuk kahwin kerana sayang-sayang kepada kekasihnya ini. Gereja memberi kebenaran khas yang peluang ni tak pernah diberikan kepada mana-mana paderi untuk kahwin. Tak kira gereja Ortodok ke, gereja Katolik ke, Protestan, tak ada lagi. Dia seorang baru, Saint Valentino, paderi yang dibenarkan berkahwin dengan kekasihnya. Kenapa dia dibenarkan kahwin? Kerana mengenangkan jasanya yang sangat besar, iaitu berjaya mengkristiankan semula umat Islam di Andalus seramai 1,000,000 orang. Itu jasa dia. Harap oleh kerana jasanya besar, telah memurtadkan 1,000,000 orang Islam masuk Kristian di Andalus, di Spanyol, maka dikeluarkan kebenaran khas Saint Valentino boleh berkahwin. Hari perkahwinan ini disambut setiap tahun oleh umat Kristian dengan nama hari Valentine Day. Sebab itu seluruh ulama dunia memfatwakan hari Valentine Day adalah hari kebesaran orang Kristian. Nah, haram orang Islam sambut. Yang kata boleh tu ulama-ulama gila. Nah. Tak payah Valentine-Valentine apa. Nah, kalau nak sambut sangat bida'ah yang diharuskan, boleh, iaitu anniversary perkahwinan kita, tak ada masalah. Ulama' tak kata haram. Nah, Haji kahwin bila? Berapa bulan kahwin dulu? Ingat tak? Tak ingat. Nama puan ingat? Ingat tahu kau dah ingat juga. Jadi kalau wajib kahwin satu hari bulan lima, katakan setiap satu hari bulan lima, belilah hadiah, beri kepada isteri. Faham tak? Orang tanya, ulama-ulama mutaakhirin tak haram, hukumnya harus. Faham? Satu sudah ni, Valentine Day ni hari Kristian yang tebal kau. Apabila kita larang, dia kata kita tak tahu kehala lah, tak tahu benda lah, amur lah seorang hati. Susah orang ni. Ulama diajar balik, tok guru diajar balik.
Padahal dia berok cair lagi. Tak. Ajar pula mak dia ni. Tu kata pelik sungguh. Tak payah. Tunggu hari yang dia bersih perkahwinan kita, beri hadiah. Balik. Nak, katakan hari ni, hari perkahwinan kita dah 10 tahun dah kahwin. Tak belilah mak lagi kedah sekilo. Nak, balik wui ke bini. Mek, kejap eh, apa nak wui hadiah ni? Hadiah ke apa dah? Oh, mu dah ingat, aku tak kahwin hari ni ke? Nak, 14 hari boleh. Nak, ambil emas sekilo. Contoh dah, ni. Bukan mah tu, pisang mah. Soalan kedua, macam mana orang Islam yang bertatu mati, patutkah dibuang tatu atau tidak? Saya tanya orang yang pandinya ada, dia kata tak perlu buang kerana menyakitkan mayat. Macam mana tu? Dengar molek, masalah kedua, masalah ketiga tentang tatu. Kalau mayat tu ada tatu, bila nak mandi mayat kena buang tak tatu tu. Apa saja yang menyakitkan mayat tak boleh buang, melainkan mengembalikan harta orang yang dizalimi. Dengar tu kaedah. Contohnya mayat tu dia nak mati, dia sebelum dah mati tu dia curi mata cicing orang, beliang ke. Faham? Dia telan dalam mulut dia. Neh, bila lekat mati. Nah, maka boleh belah mayat. Padahal belah mayat menyakiti mayat untuk pulang balik harta orang waktu baik. Itu boleh. Neh, ada pun irih daging, irih kulit, tatu mayat haram berdosa besar. Tak boleh. Neh, selesai dah dengan kematian. Mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Neh, ha. Kalau menyakiti, tak boleh. Mereka nak kembalikan harta orang. Neh? Ha. Sehingga kan dalam bab mandi mayat, dia ada adat-adat dia. Neh? Kalau kita sengaja buat kasok-kasok, haram. Kerana menyakiti. Padahal mandi mayat, bukan katok kepala dia. Cuma kita gonyok-gonyok kuat sangat, haram. Haram? Neh? Ha. Kerana menyakitkan mayat. Apatah lagi dikerak kulit mayat. Nak? Apakah itu angin ahmar? Adakah ia disebabkan oleh syaitan yang masuk dalam tubuh manusia? Bagaimana nak mengelakkan angin ahmar? Angin ahmar, angin tu angin lah. Ahmar tu maknanya merah. Dalam kitab hadis disebut rihul ahmar. Rih tu angin, angin ahmar. Disebut dalam satu riwayat, angin ahmar, angin yang berjalan. Angin ni dia berjalan. Macam angin tu lah, angin barat, angin barat daya ke laut dia reti lah. Angin timur, angin tenggara. Nak? Kalau kita ngadak matahari naik, berasa sejuk di tengah kanan. Angin selatan dia panggil. Faham? Dia kena ada ilmu gitu. Nah, jadi angin ni bila dia kena orang tu, angin ahmar ni, bila kena orang tu menjadi lumpuh. Kalau kena sikit-sikit lumpuhnya. Kalau kena banyak, sebelah badan. Faham tak? Penyakit ni ada dari zaman Nabi SAW. Neh, dia ni panggil benda penyakit hoki stroke. Faham tak? Orang putih panggil stroke tu saja, iaitu saraf tidak berfungsi. Nak kena angin ni tidak berfungsi. Jadi perubatannya cara zahir dan cara batin. Cara batin mula-mula iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta tolong, minta dengan Allah Ta'ala tu. Belum mengubat ngetuk rumah, ngetuk mudin dengan doktor, minta dengan Allah dulu. Dia yang mendatangkan sakit. Nah, esok baru pergi kubang keriang. Nah, baru kena. Ni dok kita habis ikhtiar dah. Seseh dok jadi. Nah, berubat klinik dok jadi juga. Klinik pakar dok jadi juga. Masuk hospital universiti dok jadi juga. Duduk wak 4 bulan dok jadi apa juga. Pergi kat tocan, nah tak jadi apa juga. Lah kali ya, biar tiada, maya aja. Maknanya Allah tidak maha besar. Allah maha cik. Kediang kali, nah, habis tiada, maya aja pula. Maya aja, lah kali pula, tak jadi juga. Minta balik dengan Tuan Imam ni, maya. Bukan syaitan. Apakah beza antara wirid dengan zikir? Wirid,
wurud, warada dan zikir. Zikir ni sebutan-sebutan mengingati Allah. Contoh alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya rahman, ya latif dan seumpamanya. Nah, wirid amalan yang kita amalkan selalu. Sama ada amalan itu zikir, wirid juga atau semayang, wirid juga. Ana, semayang semua, asal malam semayang witir, asal malam semayang witir. Setiap malam maka semayang witir adalah wirid baginya. Nah, cuma kita salah faham, kita pergi wirid tu pergi kepada zikir sahaja. Nah, padahal semua amalan. Katakan setiap kali dia pergi pasar, dia akan beri orang miskin RM1. Dia akan cari. Faham? Maka sedekah setiap hari adalah wirid baginya, bukan zikir. Zikir ni kita sebut di mulut, subhanallah, dalam hati ingat Allah Maha Suci. Neh. Berapa hari beza hari antara tahun hijrah? Ditanya. Tahun hijrah ni ada berapa hari beza? Dah dengan tahun mana? Soalan tak lengkap. Dia kata berapa hari perbezaan hari antara tahun hijrah? Dah dengan tahun mana nak beza? Tahun banyak. Tahun Buddha. Tahun Buddha 4,000 lebih. Tahun gajah. Tahun Masihi kot. Tahun Masihi ni 365 hari setahun. Tahun hijrah 355. Dengar tu sekali lagi. Tahun Masihi 365 hari setahun. Tahun hijrah kalender Islam 355. Kurang berapa tahun Islam? Kurang 10. Siapa yang berumur 35 tahun Masihi, dia sudah 36 tahun hijrah. Ingat lagi yang kaedah. Nah. Tahun Masihi kira dengan kalender dia dengan matahari. Nah, maka masuk satu bulan dengan masuk pukul 12 1 minit malam. Tahun Islam guna bulan, iaitu bila masuk tukar hari dengan masuk waktu maghrib. Dah boleh tak kita guna tahun Masihi? Tak salah. Cuma afdal guna tahun Islam. Boleh tak kita buat kerja guna kalendar Februari, Mac, September dan seumpamanya? Tidak haram, tapi lebih afdal balik kepada kalendar kita sendiri. Ha. Ha. Kerana walaupun dikira dengan matahari, matahari makhluk dia. Makhluk Allah juga. Allah jadikan matahari, boleh dijadikan kalendar, kalendar Masihi. Nah, bab apa dipanggil kalendar Masihi? Konon-kononnya dengan tarikh lahir Nabi Isa alaihissalam, kononnya. Padahalnya rekaan orang Majusi kalendar ni. Nah, maka kita dengan bulan juga satu daripada ciptaan, makhluk ciptaan Allah. Bulan dan matahari ada kalendar Masihi, ada kalendar bulan. Boleh pakai belaka. Nak pakai kalendar Masihi pun boleh, kalendar bulan pun boleh. Jangan pakai kalendar dah cing sudah. Saya khusus di KS seminggu, berapa hari yang boleh jamak kosong termasuk hari pergi balik? Dengar molek, senang ya nak jamak kosong. Iaitulah bila kita ni musafir boleh jamak kosong, bila kita mukim dah boleh jamak kosong. Senang lah tu, kira tu dulu. Jadi bila kita nak pergi KS minggu, maka KS daripada Kota Baru berapa jauh-jauh 600 kilometer sudah dikira jarak musafir. Maka perjalanan ke Kuala Lumpur boleh jamak kosong, kok pandamu dalam bah ke bawah bah ke kok pandamu. Ha. Baik, bila sampai di Kuala Lumpur niat nak duduk seminggu, maka kita sudah bernama pemukim Kuala Lumpur. Bila kita pemukim Kuala Lumpur, boleh tak jamak kosong? Cik jawab, tak boleh dah lah. Ha. Kan ni nak duduk seminggu. Sebab tu nak tahu apa arti musafir, apa arti mukim, apa arti mustautin. Arti mustautin orang yang duduk di Kota Baru. Tak kira dia beranak di Filipina atau mana, tapi sekarang duduk Kota Baru, dalam hati tak ada dah nak pindah mana-mana, bila-bila pun mustautin. Apa makna mukim? Orang asal Kota Baru atau orang luar, orang nak balik pulak bila-bila kampung atau tak mau balik dah, dan dia mari di sini, dia lain daripada orang yang mustautin, maka namanya orang mukim. Dengan syarat
dia mari ke Kota Baru untuk 4 hari dan ke atas. Namanya orang mukim. Ha, macam orang ngaji pondok, duduk di mana? Duduk Kedah. Ngaji pondok Osi Tumbuh. Orang ni duduk mana? Duduk Penang. Ngaji Bunuk Payung. Dan orang ngaji nak duduk 3 hari je ngaji. Dan orang duduk lama. Ha, 4 bulan balik kali Penang. Maka nak duduk lama, dia jadi pemukim Bunuk Payung. Ha, sebab apa? Sebab dia berhasrat untuk tinggal di sini 4 hari dan ke atas. Tu makna orang mukim. Bila dah jadi orang mukim, boleh tak jamak kosong? Tak boleh. Ha? Senang je. Nak? Ha. Jadi bila balik pula seminggu dah duduk KL, nak balik pula dalam perjalanan 600 kilo balik Kota Baru, namanya musafir pula. Boleh pula jamak kosong. Jadi sebelum jamak kosong, ubuh dulu aku musafir atau aku mukim. Neh? Ha. Soalan seterusnya, adakah kebanyakan nama ulama itu menunjukkan tempat asal mereka? Tidak semestinya. Cuma cakap dah dulu-dulu. Nah, ha, kebanyakan dibubuh namanya di belakang. Nah, ha, katakan Syekh Daud Fatani, orang Fatani. Nah, ha, Syekh Ahmad Al-Kalimantani, orang Kalimantan. Nah, ha. Jadi dak wajib kena letak gitu. Kaedah orang dulu-dulu. Neh, ha, Imam Al-Iraqi namanya lain, dia orang Iraq. Nah, ha. Abdul Abdul Wahab Al-Misra, orang Si Al-Misri, orang Si. Nah, ha, kan ini dibuh. Dah kita ni dah apa tak berubah pun. Dah mesti buh nama. Cuma kita nak tengok kadang-kadang gelorang dia, kadang-kadang nama keturunan dia dan kadang-kadang nama kampung dia. Nah, ha. Kenapa ustaz tak buat ceramah 2 kali sebulan di Kelantan? Ha. Soalan seterusnya, dia kata berapa sekali sahaja. Boleh nak buat 2 kali sebulan, kena orang buat natu tu boleh lah. Tak cakap kau nak bayar hotel. Sebelum saya kerja jual ikan, sebelum ambil wudu untuk tunai solat, saya telah periksa betul-betul sisi ikan agar tiada yang melekat di anggota wudu. Setelah selesai menunaikan solat, saya dapati masih ada sisi ikan yang melekat di tangan. Adakah sah solat saya tadi atau kena solat semula? Ha, dengar boleh. Orang ni dia kerja jual ikan, main ikan. Maka siapa yang kerja dengan suatu benda yang melekat pada badan, jikalau sedikit dimaafkan pada syarak. Tak, walaupun nampak kelih, dengan syarat tidak disengajakan. Tapi kalau orang yang jenis tak main ikan walaupun ada sikit, tapi kalau tengok nampak, tidak dimaaf. Maka orang yang main sisi ikan, dia tengok dah tak nampak, sudah ambil wudu, ada pula sikit, dimaaf. Sebab apa? Kecil ya di sisi ikan. Ha, maka dimaaf bagi orang yang bermain ikan sahaja. Dalil kena kiyah dengan hadis sahabat yang menunggang keldai. Keldai bandar ni bulu yang tercabut itu najis. Tapi dia jenis naik keldai, kena bulu dimaaf pada syarak. Orang yang tak main keledar, kena bulu keledar, kena buang, baru sah semayang. Ha? Dalam kitab An-Najasatul Ma'fuat pun begitu juga. Dah? Dia kata orang yang main beruk, orang main beruk ni kerja dia 2. Yang pertama orang main syekah. Yang kedua orang peraih nyawa, bawa beruk. Betul tak? Jadi bulu beruk cabut, kena dikepekat dia, dimaaf pada syarak. Susah nak jaga pasal dia main dengan beruk. Nak? Ha, tapi kalau orang main komputer, dah kena bulu beruk. Dah boleh lah, kena buang. Nak? Ha. Dan dalam kitab itu juga, katanya Syekh Ustufri rahimahullah ta'ala, bima'ahkan kanak-kanak yang mutah. Dia mutah, dia ada yang ngopek. Dia dengan kopek mak dia. Jadi budak-budak ni, umur baru 4 bulan, 5 bulan, kalau dia mutah, dia pandai tak kamu? Ha? Tak pandai nak koma. Jadi mutah dalam mulut dia najis tak? Najis. Lepas tu dia ngopek dengan mak dia, lekat tak dikopek mak? Lekat najis tadi. Maaf pada syarak. Pasal apa? Nak memudahkan urusan ngopek anak. Ha? Ha? Pasal dia main dengan anak. Tapi kalau ada najis tu dikopek ayah, maaf tak? Dah maaf. Pasal ayah tak ngopek. Nah? Ha? Ha? Itu contoh. Nampak lagi? Ha? Ha?
Seorang laki-laki rambut panjang menunaikan solat dalam keadaan rambutnya diikat. Guanya gamak pula ni. Rambut kena ikat pula ni. Jawabnya, masalah ikat rambut boleh kalau panjang untuk memudahkan solat. Tetapi bertanakuk pula dengan hadis jangan ikat rambut dalam semayang. Kerana anggota rambut juga ingin bersujud kepada Allah. Nah, jadi kalau kita tak ikat nak sujud pula sakok dahi pula rambut panjang. Nah. Ha. Maka tengoklah mana kelebihannya. Nah, mana-mana satu itulah. Kadang-kadang ikat tu membawa kelebihan, memudahkan kita sujud. Dan kadang-kadang ikat itu lebih baik, kita tak ikat lebih baik kerana hadis yang umum jangan ikat rambut di dalam sembahyang. Cuma ulama-ulama mutaakhirin fatwa, kalau orang rambut panjang nak ikat, jangan sampai jadi macam orang puang. Ikat jangan jadi macam orang puang. Lah, ingat puang. Ha, jangan. Bila tasyabuh dengan nisa, takut-takut jadi haram. Ne? Ha. Mana lebih abdal? Saya doa bahasa Melayu saja yang kita faham berbanding doa bahasa Arab tapi tak faham. Jawabnya yang lebih kita faham lebih baik. Ha. Adakah boleh kita solat jamak ketika berada di platform walaupun lebih dari 3 hari? Selama mana kita tidak berniat untuk terus menetap di situ. Saya ada dengar kita boleh taklid mazhab lain. Betul ke? Gini, kalau kita tak tahu selesai berapa-berapa hari, boleh kita jamak siang dan malam selama 18 hari. Neh, ha, lepas hari yang ke-19 tak selesai lagi pekerjaan, tak boleh dah jamak kosong. Neh, kerana beramal dengan hadis. Jadi kalau kita nak kita duduk di platform, platform ni dia macam rumah tangga kita dah. Ada bilik kita, ada katil kita, ada gawak kita, macam duduk dalam hotel dah. Nah, jadi ada dok kesusahan di situ. Tak ada kesusahan dah. Neh, jadi kalau kita nak duduk di platform 3 hari atau 2 atau sehari, tak boleh jamak, boleh jamak kosong. Dipanggil musafir yang singgah. Tapi kalau kita nak duduk di platform 4 hari dan ke atas, macam shift 2 minggu, shift seminggu, shift sebulan, siapa saja mendarat di platform telah bernama pemukim di laut tersebut. Maka tak boleh lagi jamak kosong di sisi jumhur ulama. Neh. Ha. Soalan seterusnya, ayah saya mudah marah lah walaupun dalam hal kecil. Harukah saya sebagai anak tegur? Tapi sebagai seorang cara seorang anak untuk menjaga hati bapa. Jawabnya, setiap manusia itu berhak mendapat nasihat. Kerana ad-dinu nasihatun. Agama tu nasihat. Jadi jangan kita salah faham, ayah anak tak boleh nasihat. Mak anak tak boleh nasihat, jangan salah. Orang tua budak-budak tak boleh ajar, jangan. Ni salah, ni pegangan orang Melayu. Jangan ajar orang tua. Hei, orang tua kena ajar dah anda Quran. Tok guru cek dia umur 16. Hak ngaji 61. Nampak? Ha. Dah boleh dah ajar orang tua, budak dah ajar orang tua. Boleh kan? Nah, kerana dia tidak ada ilmu. Begitu juga bila mak ayah tok nenek buat salah. Cuma adab menegur. Jangan macam kita tegur kawan kita. Gitu juga kita tegur raja. Dia kadang-kadang buat salah. Nak, kita kena tegur kat dia. Tapi rakyat tegur raja. Nak, jangan buat macam rakyat tegur rakyat. Hukum tetap sama, haram tetap haram. Cara nampak orang panggil adab ataupun uslub yang kita gunakan dalam menegur itu dia tak sama. Nah, macam mak kita keluar rumah tak pakai tudung, haram tak? Haram tak? Jadi adakah kita nak kabar makruh je ke mak kita? Tak, haram juga. Nah, tapi bersuara lembut, mak pakai tudung lah keluar pada rumah. Nah, tak haram lah kalau keluar rumah tak pakai tudung. Nah, dosa. Kena kata gitu. Kata gitu dah dia kecil hati nangis marah kat kita. Kita tak salah tau. Yang kita salah, mak benda tua nak mampu nak kata dong ni. Tak boleh ya. Saya rodoh boleh kata gitu. Nah. Saya kerja sebagai auditor di sebuah company jual barang. Serba neka lah. Dan ada juga jual arak. Tugas saya kena kira untung rugi. Tersebut termasuk arak. Selama kerja 2 tahun saya tak pernah kira arak. Saya kira untuk barang lain je. Halah ada pendapatan saya. Dengar malik, abang tanya ramai ada ulama-ulama kerja di supermarket yang dia jual arak.
Jawabnya, selagi kita tak terlibat satu benda yang kait dengan Allah, kita tidak haram lagi. Eh, kalau terlibat macam 7-11, setengah-setengah. Kalau patah timur ni tak jual arak tau. Eh, kalau pergi di Kuantan, pergi di Johor, pergi di Melaka, Sembilan, Kuala Lumpur, 7E dia ada jual arak. Jadi yang budak-budak yang kerja Islam. Nah, jadi dia akan jadi cashier kat sini. Kalau nak beli kasber, nak beli tiger beer, semi beer beer, nak Heineken, Warnaker, Harta Beria, nak. Jadi dia kena jual beli. Bila dia jual beli, dia termasuk 10 manusia yang kena laknat oleh Allah. Apa hukum solat makmum jika pergerakan dia cepat dari imam? Dalam kes ini bukan salah makmum, tapi salah tok imam. Sebab tok imam lambat. Contohnya tu imam sebut dah Allah Pak, tapi dia masih lagi naik, tak habis lagi dari sujud. Dengar boleh. Biar kemah keming dari mana ni. Sunat imam bila naik dari sujud, dia berkata Allah pada permulaan gerak kepala nak akak. Allah dan habis akbar betul-betul berdiri betul. Allahu akbar diri betul. Faham? Supaya bila akbar, makmum baru start mula bangun. Baru dah potong tu imam. Nah, ni tema Allahu Akbar. Tapi baru nak bangun. Faham tak? Nah, makmum pun akak kepala. Nah, kadang-kadang makmum potong tu imam pasal tak nampak. Jawab tu imam, makmum 16 tahun gagal. Tu imam 76. Nah, kita kau nak tengok Allahu Akbar. Nah, makmum Allah apa-apa dulu. Nah, jadi kalau sengaja potong tu imam, hukumnya haram. Tapi kalau salah faham gitu, tidak haram. Jadi imam sepatutnya biarlah Allahu Akbar turun sujud. Allahu Akbar. Nah, ni dah Allahu Akbar ngaka baru nak turun. Dah. Habis dah kau turun. Dah orang muda lagi dia tu lagi. Dia 90. Nah, nak tu nak betul tokak ah, gitu nak dulu gitu. Nah, adakah saya masih tanggung dosa isteri saya walaupun kerap kali saya nasihat supaya tutup aurat tapi saya tidak ikut? Dijawab kata saya dengan berkata-kata slow-slow lah. Abang, saya berubah. Jadi bini dia ni suruh tutup aurat, bini dia jawab slow-slow lah, jangan gaduh-gaduh. Nah, jawabnya mudah-mudahan itulah yang kita harapkan. Setelah suami bersusah payah menegur menasihat, isteri masih lagi degil, maka isteri yang tanggung dosanya sendiri. Yang tanggung dosa ni bila kita dak suruh dan dia dedah arah, kita tanggung. Ataupun kita dak suruh tapi kita tengok kita dak larang, maka kita tanggung juga dosa. Pasal kita qawamun, kita pemimpin dia. Nama dia Gangnam, nama dia? Nama dia? PSY. Kaki dia tahu lah. Kaki Gangnam. Aku tahu dah saja aku nak tanya pun. Tapi dalam Gangnam dia pun dia seno juga. Dia dapat 2 juta dia masih seno. Tidak. Kita dapat 200 riyal, yes dah duduk. Faham lagi? Boleh 200 riyal negak ruh. Nak. Lawan Islam. Nak sokong lalu. Neh, Gangnam boleh 2 juta masih lagi kata tidak kepada orang tu. Neh. Cerdik Gangnam dah pula. Jadi gitulah perempuan, gitulah. Neh, memang dia ni kurang akal dan kurang agama. Dia suka bermewah-mewah, suka berbelanja, berahi jalan, berahi cakap. 3 hari lepas saya tengok di dalam YouTube satu klip baru. Seorang dia ni seorang laki-laki, dia orang putih. Dia kerja dia mencari puak-puak
orang kafir, orang kafir, orang asli dalam tang yang masih orang belum jumpa. Ha, kebanyakannya di Amazon. Ne, dia masuk sampai 4 hari perjalanan jalan kaki kok dalam paya jumpa kapung. Hak jenis lanjang dalam tang. Nah, ha, tak ada seluar dah, lanjang tu memang-memang. Ne. Jadi dia interview lah puak-puak asli ni. Hak tak ada tamadun, hak ada aje tengok cermin, tak aje tengok benda. Nah, duduk patah pokok gitu. Ne. Jadi dia boleh ber, dia bawa tukang terjemah seorang. Nah, eh. Jadi dia tanya lah. Ha, 3 hari lepas dia tengok video klip tu dalam YouTube. Dia tanya, tanya-tanya interview gini-gini-gini siapa bab orang puak ni tanya. Nah, dia tanya Tok Wating. Tok Wating tak pakai hidung ya, pakai mucu. Angry Bird tak akan benda. Nak buah mucu di hidung gitu. Neh buah bulu-bulu ke atas kepala. Nah, ha. Jadi rasli tu kata, orang perempuan ni dia dua pesing dia tu. Yang pertama mulut banyak, yang kedua berahi komplain. Betul sungguh, padahal dalam hutang tu ha. Sama juga macam bandar tu. Faham lagi nak tebak benda. Eh? Jadi tawiat ni sama tau. Nah, mulut banyak. Mulut banyak. Tengok bini kita. Kita tengok mak kita dengan ayah kita. Mana banyak mulut? Banyak mak. Pepek mulut mak. Nah, ayah selur ke bawah mak duduk kereta kot tahu. Tengok tok dengan toki pula. Mana banyak mulut? Toki tak cakap. Petang pun ni suara toki. Tambak lembu. Gitu eh. Tok. Tok. Macam ayam nila. Tok. Dah. Puan. Jadi kalau kita kahwin, faham-faham lah. Mu akan dapat pengantin comel tapi itulah perangai. Mulut banyak. Nah, berahi belepek dan dia degil. Nah, dalam jubah labuh pun degil. Dalam pakai nikok nampak mata klik-klik-klik. Oh, degil juga. Rasa nak kumbuk muka rasa. Nah. Pasal apa? Tabiat dia. Nabi khabar dah. Dua. Kurangkan, kurang agama. Faham? Buana kalau tengah ambil air semayang terketuk, kena start semula ke sambung selalu? Ada dua pandangan ulama fiqh hatta dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Satu pandangan mengatakan tidak patah kerana hadasnya belum lagi terangkat. Kerana habis dah angkat wuduk, ambil wuduk baru terangkat hadas, maka kalau ketuk baru patah. Betul juga sandaran dia. Pendapat yang kedua mengatakan setelah berniat berlaku perkara yang membatalkan wuduk, batal wuduk. Nampak? Ha, jadi arfuru al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar daripada khilaf itu digalakkan. Maka kita ambil semula. Nah, soalan seterusnya. Betul dok lagu Gangnam Style kena hina Nabi? Jawabnya tak betul. Yang jadi tak molek bukan masalah diri tetapi percampuran jadi laki-laki perempuan. Mukhalatah yang melampau batas. Nah, ha, kalau laki dengan laki tukar tengok pula nak. Ha, laki lain ni orang puan ada sama. Tak ting tayang punggung korang. Nak. Ha, Gangnam Style ni maknanya tarian kuda gila. Nak. Ha, hak gila tu kita nak ikut. Hak ulama-ulama hak dak gila tak mau ikut. Jadi menyakit orang Melayu ni memang gitu. Benda dak molek dia nak. Nak. Ha. Kali jalan-jalan-jalan. Jigit tiak ayam. Nak, dia tahu dah tiak ayam tiung kok. Ayam. Tu lah. Menyakit orang gila. Tapi kalau nak mayang ke jumpa orang nak wi minyak tu, tambah minyak tu. Oh, dak apa sihat. Ha. Tu boleh tahan tiap ayam, tarik orang, tiung. Dia jalan, dia tirik dah, budak-budak berok kan. Nah, dia pun, perik. Dia tengok dah kuning gitu, tahu dah tarik orang. Nah, tiung ambil sikit kan. Tarik orang. Dan awak kan, dia nyakit dah oleh. Haa tak? Haa. Nak padahal sahih dah. Dia nak sahih lagi. Tak ya sahih dah, bukan hadis. Kalau hadis tak apa, mun nak kaji biar dapat hadis sahih. Nak ni tahi mana dia tahi sahih. Tahi doa. Ada tahi doa. Tahi hasan ada.
tinyung. Nah. Kadang-kadang tinyung tu, tai orang ke tai kucing? Tai orang. Ah tu kat tu Melayu tu. Tak tunggu tu menyakit orang Melayu. Ulama dah mau ikut. Ha tak? Duk ikut orang zalim. Tu menyakit. Tak apa sihat tu. Orang duk ngajar wah-wah pagi petang yang malam baca tafsir, baca kitab fiqh, baca mana. Oh, lah orang. Hak kaki joget, kaki lara harap, kaki menipu ke apa? Bekong. Dah. Dah apa sihat tu. Ha. Ha, otak mereng ni panggil. Neh. Ha. Mereng-mereng pun pakai main bi. Saya jadi imam, masa saya jadi imam saya menangis. Panjang cerita. Teresak-esak ada kasar salat saya, ada kasar salat makmum saya. Saya jadi imam, masa saya jadi imam saya menangis. Juga hinyulih. Patutnya saya menjadi imam saya menangis. Itu cara dia. Nah, ini panjang buat habis peng. Batal tak semayang? Jawabnya jika tidak sampai mengubah nazam semayang di sendiri, tidak batal. Sedikit dimaaf pada syarak. Kerana mengalir air mata, tak ada masalah. Tak bunyi suara. Walaupun keluar air mata, tujuh lautan. Nah? Tapi kalau keluar suara, sehingga semayang itu sendiri sudah diragui akan bentuknya itu, maka sudah merosokkan semayang. Contohnya, dah jadi mayang dah gitu. Dah jadi mayang dah tu. Neh, sedih sangat. Tengok semayang sedih. Boleh ke sedih sampai menangis? Boleh. Kerana apa? Kerana tadabur pada ayat-ayat yang dibaca. Seorang imam nama Syekh Muhammad Ibnu Muhammad yang hidup pada abad yang ketiga hijrah, dia membaca surah Al-Insyiqaq, surah kiamat. Faham? Pada rakaat yang kedua dalam semayang subuh, kerana takut dengan ayat yang dia baca, lalu reboh. Dok dang baca gunung, reboh. Dan tengah usung waktu keluar daripada masjid, meninggal dunia. Ha tak? Ha tu hebat kalau dulu-dulu. Neh, kita khatam Quran terus. Tak jadi apa. Hati mampu kerah cokeng dia panggil. Ha. Tak apalah. Jasa dok lawang Islam. Nah, hati-hati mampu pun tetap bersama Islam. Doakan Allah buka hati dan lembutkan hati. Nah, ini haji nak tahu lagi lawang Islam juga. Nah, nak tahu lagi haji siapa kenal dengan pilot kapal terbang. Pilot pula, haji mari pula. Ha, tengok orang lah. Apa pilot kenal dia? Dan nak tahu lagi umrah 4 kali haji sekali. Tak? Tiap tahun di nak, tapi bila balik masih lagi bersama dengan golongan sekular yang telah dipatuakan sesat lagi menyesatkan. Nawak gua ni inna syakia la syakia fil azab, sudah ditakdirkan celaka daripada azabi lagi. Na'udzubillah. Soalan seteruhnya, kalau mati syahid tanang ramai-ramai macam mana batu nisan? Nak letak dua je ke nak letak banyak? Nampak guana ke dia? Tentang boleh tanya, dia tanya belaka. Hari tu seorang dia tanya, dia bangun pagi, dia tengok ada macam air gitu di seluar dia. Nah, jadi air benda, dia tanya kita. Jawabnya, mana aku tahu seluarmu? Luar dia tu dia tanya kita, mana aku tahu? Kau-kau mau kecak luar tunjukkan baru aku tahu. Nah, nak jawab mana air ada di seluar dia? Mana tahu air kecil ke, air nitik ke, air mazi ke, air mani ke, air dia minimum ke, aku tak tahu. Nah. Nak tanya kita buang luar lah, tunjuk luar. Jadi bila mati ramai-ramai, tak kira mati jahit ke, mati boh banjir besar ke, kebakaran ke, mati ramai. Tanang ramai-ramai. Asal tak boleh tanang ramai-ramai. Seorang satu liang, seorang satu liang. Melainkan musyakoh, kepayahan. Maka tajlibut taisir tak? Menarik kemudahan. Maka boleh tanang ramai-ramai. Bila tanang ramai-ramai, maka nesang. Haa, masalah. Dulu-dulu pergi nak kabur. Yang wajib dalam bab mati ni 4 perkara. Yang pertama dipanggil tajhidul mayit. Yang pertama mandi, yang kedua kapang, yang ketiga mayang, yang keempat tanam. Baik, siapa kat bab tanam
adakah wajib letak batu nisan? Harus, bukan wajib. Jadi tak letak pun tak apa, letak untuk orang kenal diharuskan. Jadi dah kubur tu besar, mau nak letak dua boleh, nak letak dua seorang pun boleh. Tak ada masalah, tidak masuk dalam perkara agama. Cuma bila dibenarkan, jangan sampai over, jangan melampau batas. Dia ni gicak pula batu nisan lawa-lawa. Faham tak? Ada batu nisan tu atas merah, tengah kuning, bawah hijau. Macam bendera Jamaika. Reggae tu. Nong 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 tu dehe bendo. Faham tak? Jadi reggae tu batu nisan kan dia untuk memudahkan saja. Apa yang di lawa-lawa pula. Nah, bukan hukum agama tak masuk tu. Asal tak ada dilebenarkan letak untuk macam orang tak pijak kubur, kadang kita boleh kenal kubur ayah kita, kubur orang lain. Nak? Ini over sangat. Ulama kata harus tulis nama untuk mudah ziarah. Habisnya tulis bekas apa? Setia usaha kerajaan negeri ada. Bekas tulis kat di kubur. Apa nak go Facebook? Tulis situ. Sahkah salat saya jika saya salat tidak perasan yang kain saya terkoyak sedikit dan nampak peha? Lepas salat baru perangsang. Perangsang tu. Nak cakap dua orang kan? Dengan molek sah hukumnya semayang pakai kain koyok. Yang tak sahnya pakai kain tapi masih nampak aurat, tak sah. Jadi kalau kain koyok sah, walaupun koyok sebesar pinggang. Kain dia koyok besar pinggang, tapi dia pandai, dia pusing, dia ambil kat koyok tu, dia buh depan kat angry bird dia. Faham tak? Dia pun lipat gini, nampak tak? Tak nampak lah. Maka dalam pergerakan semayang nampak tak? Tak nampak. Orang panggil orang ini sah semayangnya walaupun pakai kain koyok. Neh? Tapi kalau kain tak koyok, comel kain dia, selah kain plekat memang tak koyok. Baru beli cak gajah duduk dua ekor. Haa tak? Dia pakai molek cuma dia kilah manyok. Kilah, 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 kilah. Siapa kain tu masuklah kilah belaka. Sah tak? Haji, sah tak? Puming, punggung. Nah, walaupun kain tak koyok, tidak sah semayang kerana nampak aurat. Jadi bukan koyok tu yang menyebabkan tak sah, nampak aurat. Dah? Soalan seterusnya, kahwinnya sudah sah tapi untuk suka-suka. Mana soalan? Tak ada. Rumah Allah untuk ibadah tapi kena bayar. Kalau bayar apa keistimewaannya? Apa makna dan maksud 786? Berat nanang wasalam. Kahwinnya sudah sah tapi untuk suka-suka. Dah mana soalan? Soalan dia boleh? Soalan tu nak buat mana soalan? Kami sudah sah tapi untuk suka-suka. Dah sah sudah kan? Yang salahnya tak sah. Nah. Jadi di antara faedatun nikah, faedah-faedah nikah termasuk dapat bersuka-suka. Termasuk dalam bersuka-suka itu bermain-main. Oh, boleh ke kahwin niat nak suka-suka kau? Boleh? Mana bukti? Bukti Nabi ke apa? Nabi tahu Abdul Rahman bin Auf berkahwin, Nabi pun tanya, hal bikra am sayyiba? Hey Abdul Rahman, mu kahwin anak dara janda? Jawab Abdul Rahman, sayyib, janda. Nabi kata balik, hal la bikra, kenapa tak kahwin anak dara? Tulang ibu kau wa tulang ibu ha. Kalau kamu main kahwin anak dara, kamu boleh bermain-main, bergalak, bersukaan dengan dia, dan dia bergalak, bermain, bersukaan dengan kamu. Apa lagi yang dalam hadis ke bawah? Neh? Jadi niat nak main, nak galak, bersuka-suka masih dibolehkan. Cuma jangan lupa di antara tujuannya, nah, iaitulah untuk menjaga dosa, untuk meneruskan kelangsungan umat Nabi, memanjangkan zuriat. Nah, jadi kalau kau ni suka masih lagi tidak salah. Jangan sampai lupa tanggungjawab nafkah. Nah, batu kadang-kadang kita duk ingat
nikah ni jimak eh. Nah, ha tu dia seronok ngak. Petang esok akak nikah pukul 3. Hari ni nyanda di Gua Ayam Sengih. Nanti buat apa dolah suka ngak? Tak suka. Buat apa esok nikah kau? Nak. Ha. Seronoklah nikah. Neh, masa akak nikah hari tu. Nak, neh. Neh, belum nikah tu ada angang-angang tak dengan isteri? Katakan esok nikah. Nak, ada tak teringat awak lepas nikah beh, beh. Ada tak begitu? Nak, ada? Ingat awak benda? Nak tiung? Eh? Dia nak kepok kepala? Tak? Nak jamah dia, nak pegang dia? Tak, tak awak esok. Nikah pukul 3, pukul 8 pagi. Oh, beh. Tahu tak? Eh? Mesti ada benda-benda gitu. Faham? Ah, dah salah dah. Tak salah benda-benda gitu. Neh. Tapi ingat, bukan jimak sahaja dalam nikmat perkahwinan, tapi semua panca indera, yang antaranya nikmat melihat, nikmat menyentuh, nikmat mendengar. Kita bangun sorang-sorang pagi tidur tak ada bini, nampak dia pagi bangun, nampak muka bini, dok nampak. Nampak batal golek busuk bohong. Ha. Orang dak nikah, orang nikah dah bila bangun pagi tengok nampak muka bini. Suka tak? Suka hati. Seronoklah hang. Dulu dak dengar benda, sini dengar dah bini. Nak bang, main minum air, bang siap dah nasi. Seronok. Nak. Nikmat menjamuk juga begitu. Neh, jangan nampak jimak saja. Neh. Kita balik kat bini kita dak mesti jimak, tapi boleh juga tiga perkara tadi, melihat, mendengar, menyentuh. Nak. Ha. Dengar suara dia, seronok dengar suara dia. Neh. Ha. Mak kahwin, kahwin maknanya di antaranya melihat. Neh, melihat seronok. Balik lagi kita panggil bini dia. Meh, meh jap. Tadi ustaz khabar boleh lihat. Meh jap nak tengok, lama dah tengok. Ha dah. Bini kena mari dah. Wajib kena mari dah. Duduk depan kita, Haji, kabur kat gini. Ada tak mak demok? Retina ada? Ha, panggil dia kat gini. Mari, main jap, main, 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 main. Habis anak tengok, lama tak tengok. Eh? Boleh? Okey, buang baju, buang, buang, buang baju. Buang, baju. Buang kain, buang kain, buang kain. Ha, duduklah bakul. Pasal apa? Halal. Isteri kita, kita mengambil nikmat dengan melihat, membawa kasih sayang. Nak? Main tak adalah nikmat rumah tangga. Duduk seorang boleh main tak? Nak main, jangan main, yang main, main cokok, main cokok, buang main cokok, main dang dengan bini kita. Nak lepas tu nah, boring lah bang, main dang, main kejo-kejo lho. Oh main kejo lho, polis sentri kejo lho. Nak main nusuk sonok ji, main nusuk. Kita balik lagi bini kita nusuk dalam gerbong. Ha dah. Ha. Yo, yo, yo. Yo. Dia buat gitu. Muka ana eh, tetapi dak jumpa. Kalau mana carilah. Suka dak ni? Suka tak? Kalau bini buat gitu suka tak? Suka tak? Suka. Tubik air kecil aja. Cak cak cak. Suka. Nah, atu nikmat perkahwinan. Tu Nabi kata tulang ibu kah, wa tulang ibu kah. Kita tak ada. Masuk jimak, masuk jimak, masuk jimak. Nyanda. Ada. Jadi dia tak dapat nikmat sepenuhnya berumah tangga, berseronok dengan isteri. Nah. Cari-cari-cari kita dengar pengen-pengen lah gabok, kita buka. Jumpa dah. Dah. Ha, gitu lah. Esok kita pula masuk lah gabok. Haji pula masuk esok. Ha, tak? Ha, Haji masuk pula. Haji balik awal kat sejik, masuk lah gabok. Ha. Bini Haji balik, kunci tu ke bawah. Balik motor tua. Ha, nak? Ha. Rumah Allah untuk ibadah tapi kena bayar. Harap jawab. Dah bayar dia? Dah faham dia ni? Tadi dah kena dah soalan. Dah bayar dia? Rumah Allah bayar dia? Kena bayar dia? Tak faham. Ada kena bayar sini? Ada ah. Ha, jadi kita tak faham soalan. Neh, ha, mereka nak kena nak sembahyang sini kena tiket, kena bayar. Ah ha, barulah. Neh. Ha.
Ada pun setengah orang dia kata tak boleh kutip derma di masjid ni. Itu telah bercanggah dengan amalan Rasulullah. Ni Rasulullah memerintahkan para sahabat mengutip derma. Ni ya, antara yang terkenal kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nak yang menerima kain daripada Asma, ni adik dia, koyok kain dia, wei Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kutip diri dengan kain buruk. Nak, maka dalam Masjid Nabawi pakat beri sumbangan, ada yang beri gelang, subang dan sebagainya. Nak, ada orang marah kutip derma kotok-kotok-kotok jalan tu dalam pas mayang apa semua. Ulama sof-sof jawab dah, tak salah. Yang salahnya masa sedang khutbah Jumaat. Tak boleh melalaikan orang daripada mendengar khutbah. Habis dah semayang, lepas bermasa wirid tu kan, subhanallah, subhanallah, jalan kotok. Ulama jawab dah, boleh. Dan dia dapat dua pahala. Pahala zikir se, pahala derma se. Dua dalam satu. Faham? Jadi kita ni kalau telah ngaji baru, janganlah mengatasi ulama-ulama yang muktabar. Walaupun kita bertasawuf, tak mesti kita boleh berfatwa. Tasawuf ni untuk amalan diri. Nah, soalan seterusnya, apa hukum mengucap selamat tahun baru Cina, PD Bawali dan selainnya? Ulama-ulama yang lebih arif menjawab, jikalau perayaan yang berkait dengan agama seperti penyembah berhala dan sebagainya, haram kita ucap selamat. Tapi kalau perayaan yang tidak berkait dengan agama, tidak haram mengucapkan selamat. Cuma janganlah kita ucap selamat dengan makna assalam, makna selamat sejahtera lepas daripada mati. Walau bagaimanapun kita nak keluar daripada khilaf, ucaplah tahniah menggantikan perkataan selamat. Kerana tiada selamat sebenarnya bagi musuh-musuh Allah. Kalau bulu dada laki-laki dapat menaikkan nafsu perempuan, adakah seorang perempuan itu harus menutup bulu dadanya? Jawabnya tak usah kata bulu dada, dada laki-laki wajib ditutup daripada dilihat oleh perempuan ajnabiyah. Ni kalau tanya orang puan dia tak nanti bulu dada. Nak, dia tengok dada orang lelaki pun satu benda yang seronok bagi dia. Seperti kata seronok tengok dada orang puan. Faham tak? Neh? Kita orang lelaki seronok tak tengok orang dada orang puan? Neh? Seronok tak tengok? Mengusi, seronok tak tengok dada orang puan? Neh? Seronok? Kalau tak seronok, mati ucuk. Memanglah zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa, Allah jadikan istimewanya kaum laki-laki ini dia ada satu perasaan seronok kalau tengok perempuan. Betul tak? Jangan kata saya tak ustaz, saya tasawuf. Hush, mu mati pucuk kalau begitu. Maka perempuan juga seronok melihat laki-laki. Itu fitrah namanya. Yang menyalahi fitrah, yang abnormal, yang sewe, laki-laki seronok tengok laki-laki. Itu baru sewe orang panggil. Nah, dah mana mau pandai nitik ilmu? Aku mesti yang tengok tu imam. Baik, kita ada masa 4 minit 11 saat lagi. Apa hukum banding anak sendiri dengan anak orang? Tengok apa benda yang kita banding. Bukan semuanya tak boleh dan bukan semua yang boleh. Nak banding anak kita, katakan anak kita tak molek, nak banding supaya dia bersemangat untuk jadi lebih baik. Mu tengok anak orang tu, tengok. Kita senang lenang, anak tu miskin, ayah dia miskin je, tapi dia boleh belajar bersungguh-sungguh. Itu boleh. Faham tak? Tapi benda yang budak tu tak boleh nak buat, jangan kita banding. Mu ni benda nak dia tengok anak orang tu, putih leput, mu hitam betul. Jangan kata gitu. Dia nak buat mana dia? Nak? Ketika tayat akhir, saya terkentut dengan kuat sekali. Perlukah saya solat semula atau teruskan? Jawabnya, teruskan kentut. Jangan teruskan solat. Siapa yang sedang semayang lalu batal wuduknya, haram diteruskan semayang walaupun sedikit. Contohnya, dia sedang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mau ketuk, haram tambah Ar-Rahmanir Rahim, walaupun sudah dikira keluar dari semayang. Kerana Ar-Rahmanir Rahim dikira untuk menyambung semayang, pokoknya haram. Bukan nas dengan ijtihad ulama. Faham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, habis dah semayang, bok ketuk,
Assalamualaikum pula belah kiri. Haram. Jangan sambung. Padahal habis dah semayang. Apatah lagi kalau hak dalam semayang. Nek. Ha. Sikit dah lidah. Tengah rokok. Subhana rabbiyal azim. Bok betul. Bangun dan keluar pergi ambil wuduk. Nek. Kalau sambung. Tiga kali ketika. Haram. Tengah sujud. Allahu akbar. Angkat dan bangun keluar. Parah. Ha. Hukumnya berdosa. Cuma khilaf. Tengah ulama kata dosa besar. Tengah ulama kata dosa kecil. Itu khilaf ulama. Dosa memang dosa. Sengaja. Tak tak? Tak sengaja. Tak dosa. Ini tiga golongan. Rubi'al Qalam tadi. Tak sengaja sungguh. Sungguh. Dia sudah ketuk dah. Masa dia makan nasi tadi. Sebelum semayang isa. Nak. Bila nak semayang isa. Dia lupa. Dia ketuk dah. Dia semayang. Maka tidak berdosa dan tidak sah semayang dia. Bapa tak sah? Kerana pekoh tak ada. Nak? Wuduk tak ada. Bapa tak berdosa? Kerana tidak sengaja. Lupa. Ha? Yang sengaja ni semayang dah. Dalam semayang, bila ketuk batal, masih lagi teruskan semayang. Berdosa. Biasanya berlaku dalam semayang Jumaah. Semayang seorang senang tak? Ketuk keluar lalu. Semayang Jumaah kalau keluar kat dia orang kata ketuk. Maka buat lolok lu bayang. Tahu dah aku tahu. Dah aku ketuk saja je. Haa tak? Ha. Kena keluar terus. Haa tak? Ha. Dan sunat masa keluar itu kita pegang hidung. Atau buat benda-benda yang menunjukkan kita ini. Sudah batal semayang. Eh, kadang-kadang pegang itu kata darah hidung tu. Keluar semayang tu. Supaya orang tidak umpat kita. Nah, bak kalau kita keluar bodoh itu memang orang nak semayang kata. Tu natang tu ketuk tu semua. Tak? Haa. Malainkan imam saja dimaaf ketika rokok dan sujud. Bila imam batal dalam rokok dan dalam sujud, dia boleh lagi kata sekali Allahu Akbar kalau sujud. Kalau rokok, Sami Allahu liman hamidah. Boleh. Supaya makmum nampak dia keluar daripada semayang. Sebab kali imam keluar dalam sujud, nyaknya ke makmum. Nah, bila sujud, Allahu Akbar. Betul, imam pun lari. Makmum tak nampak lari. Kata lama natang ni sujud ni. Nah, nah. Jadi nyanyi ke makmum? Akak dulu. Allahu Akbar. Keluar. Dan keluar tak payah kata. Bila keluar orang faham dah. Ada berlaku tu imam tu pergi kata belum. Dia keluar. Saya batal dah. Saya ketuk. Jadi warok dong wabarkum. Dok juga aku. Dah ada berlaku baru ni bukan di Terengganu. Orang kodo semayang. Pasal tu imam tak mandi jenuh. Kodo habis, suci sejik. Dia tak mengaji. Tak ramah lah jemaah subuh ada. 2-13 orang habis untuk kodo. Pasal apa? Pasal tu imam lepas semayang, kabur dia tak ingat. Mandi jenuh. Jadi, semayang mula amat-amat. Padahal, kalau semayang tadi, kalau tu imam tak ingat mandi jenuh, makmum soh belaka dah. Tak payah qada yang kena sejak lekuk ni yang kita tahu. Dah kalau makmum imam ni kita tahu dak mandi junub ke dak. Dak tahu melainkan dua orang saja yang tahu. Yang pertama bini dia. Bini dia lepas dia jimak dengan tok imam, tok imam terus jadi mayang. Memang dia tahu dak sok. Ada. Orang lain mana tahu mandi junub dak mandi junub. Yang kedua makmum yang gitar tu imam mandi. Ha tu. Datukkan makmum nak gitar pagi-pagi Jumaat. Jadi tu pun menyusahkan orang ramai. Jadi hadas ini amrun i'tibariyun saja yakumu bil amba. Hukum yang tak nampak kita tengok yang ada pada tubuh badan. Jadi termasuk dalam mestur perkara yang tersembunyi. Benda tersembunyi kalau berlaku pada imam sah ikut. Walau daripada awal sah ikut kerana kita tidak tahu. Hadas kecil hadas besar mesturun tersembunyi. Bukan orang berhadas cek ni dia nyala telinga la la la. Oh ada cek mana mayang. Nah, ataupun hadas besar dia naik nombor sini. Junub 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 junub. Ah tu payahlah. Nah. Ha. Takkan nak tunggu kat belakang pula. Cik Imam lagi dah. Cik Imam mandi jenuh dah. Takkan nak tanya gitu. Jadi dimaaf bagi orang ramai. Tok Imam saja kena ulang semayang. Orang belakang tak payah dah.
Nah, begitu juga kalau semayang kain, cari depan. Tu imam cari depan. Cari depan katakan kat peha ke. Orang belakang nampak tak? Orang belakang tak payah ulang semayang. Tapi kalau cari belakang, atau tu imam pakai haji Melayu saja, tak akan kain, tak ingat. Makmu pula kosong, tak cara. Tak tengok tu imam. Tu imam tak gaduh pasal komat cepat, pakai baju Melayu saja dengan sokok. Kain tak pakai. Bila sadar kau tegur, tak iman tak akan kain. Dah, patut sejuk masa sujud. Maka kalau aurat itu boleh dilihat oleh makmum, maka orang belakang semua kena ulang balik. Faham tak? Pasal masyarakat itu dapat dilihat. Tak ayang setapak duduk atas belakang tu iman, orang belakang kena ulang balik semayang. Nah, tak ayang tak ambil sekocek, duduk lah kocek tak iman, tak payah pada balik. Faham tak? Pasal mastu. Soalan yang terakhir pada malam ini, insyaAllah. Boleh tak kalau orang Islam buat onani? Kalau buat juga, apakah hukumnya? Kalau kita dah tahu hukumnya tapi buat juga, boleh tak? Yang kedua, boleh tak terangkan secara terperinci tentang nikah khitbah? Yang ketiga, apakah hukum isteri minta cerai dengan suami? Wajibkah suami ceraikan isteri? Yang keempat, betul ke kalau baca surah Yusuf lepas solat, lepas tu ingat kat seseorang yang kita suka, dan orang yang kita suka itu akan suka kat kita? Yang kelima, saya mimpi arwah datuk. Orang kata kalau mimpi orang yang mati, ajal kita dah dekat ke? Betul ke? Yang keenam, ada orang kata kalau kita dan pasangan kita dan dia lagi, untuk bersuami isteri, berjanji dan berjanji untuk bersuami isteri, itu maksudnya kita dah sah bertunang. Betul ke? Saya nak bertambah dengan ustaz nanti lepas kuliah. Boleh ke? Baik, dia ada 7 soalan. Yang pertama ditanya hukum onani, orang Islam onani. Kalau buat juga, apakah hukumnya? Kalau dah tahu dah hukum, tapi buat juga. Onani ni hukumnya haram. Maksudnya mengeluarkan mani dengan tangan sendiri. Sama ada perempuan atau laki-laki. Orang lelaki guna tangan dia sendiri, dia mengeluarkan mani. Nah, hukumnya haram. Atau orang puan, dia gunakan tangannya juga. Nah, hukumnya haram. Maka kiyah dengan tangan, benda-benda yang lain dia guna untuk memuaskan nafsunya seorang diri, hukumnya haram. Nah, yang tak haramnya apa yang halal bagi kita lah. Nampak? Jadi kalau orang muda-muda, hendaklah mereka ini berkahwin. Itu obat dia. Nah, berkahwin. Allah buat tu umur sampai masa umur berkahwin. Kita nak belajar itulah, belajar ni lah nak ni pada umur kahwin dah. Tu yang jadi ngohok duk lawang. Lawang fitrah. Nah. Jadi kahwin. Kalau dengan tangan isteri tidak haram. Guna tangan isteri. Nah, atau isteri guna tangan suami, dak haram ni. Nah. Tak ada masalah. Yang tak boleh pada isteri hanyalah dubur, dan yang kedua parak pada ketika uzur syar'i. Faham? Hak lain boleh berlaku, termasuk tangan isteri. Nampak tak? Jadi kalau hak kata tak boleh, tangan sendiri tak, tangan isteri haram tak? Tak haram. Balik lagi suruh bini buat, tak ada masalah. Nah, untuk bila pada mak makji ni kan, makji mana habis je ni orang ni habis je ke haram tak? Tak haram, tapi nakal bunyi tak? Tapi itulah halal di sisi syarak. Nah, nikah khidbah ni maksudnya iaitu pihak pengantin, pihak wali perempuan bersetuju meneruskan nafkah kepada anak perempuannya itu. Sebab bila sudah berkahwin dan tamkin, suami yang mula menanggung nafkah, makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Tapi bila kahwin khidbah, makam, minum, pakaian, tempat tinggal, sakit demam masih lagi atas tanggungan ayah dengan perjanjian. Boleh kalau masing-masing bersetuju. Contohnya, nak kahwin dengan anak dia, tapi kita tak mau duduk sama lagi, nak kahwin dulu.
Pasal anak dia ngaji di universiti di Johor, saya ngaji universiti di Selangor. Faham tak? Jadi kahwin dulu. Tak lagi berlaku pertemuan, tak ada tamking lagi, tak ada penyerahan diri. Nafkah masih bawah ayah. Faham tak? Jadi ayah setuju tak? Setuju lah. Tak ada masalah. Neh, jadi teruskan pernikahan. Khitbah tak khitbah pun. Neh. Contoh nikah khitbah ni hak macam kita dah amal ni dah. Kita nikah hari ni, esok atau lusa atau minggu depan baru pergi, baru jumpa dengan puan. Faham tak? Maka sebelum jumpa tu, sebelum bersama, siapa tanggung nafkah? Kayuh dia. Maka itu dipanggil khitbah juga, tapi kita tak sedar situ. Nak khitbah tak nanti tangguh setahun. Walaupun sejam dinamakan khitbah. Cuma tak popular. Yang popular ni khitbah ni lama. Nak lepas periksa baru sama. Apa tujuan? Kerana nafsu. Oleh kerana takut dekat, takut jumpa, takut berlaku perzinaan, maka sudah ada nikah tidak berdosa. Nah, itu saja. Betul dah. Apa hukum suami isteri minta cerai dengan suami? Dawak ni saja-saja haram. Ada sebab yang dibenarkan syarak boleh. Suami minum arak, suami telah pergi kuda, suami isak candu, suami kaki judi, suami dah semayang, suami sesak lagi menyesakkan, suami ajak isteri buat benda yang haram. Boleh contoh. Dan boleh juga dengan sebab penyakit, boleh tak? Suami gila, boleh. Suami kena penyakit kusta, penyakit hok, kau tengok takut, boleh. Atau suami tak mampu beri nafkah, boleh juga. Suami terpotong, maktuk, lagi tak rekoh kata, boleh minta cerai. Neh? Dah kali suami isteri kita minta cerai, tak ambuh dah ke kita, molek kita cerai ke dok? Sunat cerai, kata ulama. Dok haji, sunat cerai. Nah, hari-hari duk kabur, tak suka dah ke kita, tak suka dah, tak suka dah. Ha tak? Maka lepaskan dia. Allah kata, bi ihsan dengan molek. Tak usah halang lah dia. Kawin orang lain lah. Ha tak? Neh? Dia tak suka dah. Nah, orang puan bukan seorang. Berlori-lori. Tiga kontena dia ada. Nah, munak orang ni. Oh, tak ada tekok, gemuk, kuruh macam beg pipong, ada belaka. Nah, ni opang tu tak bodoh ke dia tak? Tak suka dah ke lelaki tu sipang juga. Merana jiwa dia. Lepas dia. Jangan bimbang dah kalau kita cerai-cerai kita takut lah kan ada orang nak kita dah. Jangan. Dah yok dah lantang ni kau. Tok Pating mana ada kijim dia. Tok Pating kita masuk lautan. Lah pendek eh. Duk isap okok daun jagung. Lima bini. Ngandung belaka ke tu? Ngandung. Melayak tu. Tak ada kerja, tak ada benda, tak ada kak gero, tak ada estro, tak ada benda. Nah, lima bini. Tak fikir dah ha, rezeki. Kita semayang pagi petang dah dosok rezeki. Tak boleh makan. Bodoh. Saya mimpi orang mati yang mari kat saya. Orang kata kalau mimpi orang mati mari kat kita, maksudnya kita tak lama dah tu. Jawabnya semua tak lama belaka. Mana mimpi tak mimpi tak lama belaka. Kullu atin qarib. Tiap-tiap yang akan datang dia kau dekat kepada kita. Tapi kalau petang tadi kita tidak akan bertemu dah dengan petang tadi sampai bila-bila pun. Tapi kalau 1000 tahun lagi benda yang dekat dengan kita. Nah, cuma kata orang bijak pandai dalam bab takbir mimpi. Kalau mimpi bertemu orang mati tanda panjang umur. Kalau orang hidup lagi tapi sebut nama orang mati, tanda nak pendek umur. Itu saja. Jangan jadikan akidah panduan saja. Ha lagi. Neh. Ha, ni balik mimpi orang mati, mana nak mati. Neh, kata orang bijak pandai, mimpi dengan orang mati, maknanya panjang umur. Tapi dah mati lagi, sebut dah nama orang mati-mati dah, dia panggil dah lama tu. Macam tu kita nak mati, masih di hujung umur. Nah, neh. Dia duduk sebut nama mak dia. Betul tak? Panggil nama ayah. Padahal mati lama dah ayah dia. Nak? Tak lama tu kalau panggil nama ayah. Kalau panggil mak. Mak tak lama tu. Nak duduklah kotak tu. Ada orang kata kalau kita dan pasangan kita dah berjanji untuk bersama isteri, bermaksudnya kita dah sah bertunang. Betul ke? Dengar molek. Tolong royak. Bukan nak ajar. Nah, pandai-pandai belakang dah, kakabur mari ngajar pula dah. Berkongsi idea saja. Dia tunang ni jangan kita terpengaruh dengan adat. Adat ni kena buat dalam Mekah.
kena cekak, kena berpatung, kena mari rombongan, kena rapik dengan baki, bubuh dengan talang apa. Bertunang ni maknanya kita mengajak, meminang ni kita ajak seorang perempuan berkahwin. Faham tak? Sama ada ajak tu dengan bahasa Malaysia, saya nak kahwin dengan awak, awak nak tak? Atau bahasa Rautik, can I marry you? Nampak? Atau bahasa India, nak lega betul dia. Nampak? Jadi ajak dia berkahwin, tu orang panggil meminang. Faham tak? Kemudian ulama kata pula, maka dipersetujui oleh perempuan tersebut. Dia pun kata, no, setuju, suka, nampak, I love it. Nampak, soft belaka dah. Dengan syarat, perempuan ini dapat tasaruf membawa diri sendiri. Dia berakal, tidak gila, tidak bengong, tidak bodoh. Nak, jadi soft. Nah, atau wakilnya yang menjawab soft juga. Sama ada dia jajak tunang tu dalam telefon, ataupun dalam Skype, atau WhatsApp, atau SMS, atau pakai lepor batu ikat dengan ketah, atau tulis ketah ikat di kaki burung peti letak kira, ataupun ditulis di pasir patah, saya nak ambil awak Aminah A jadi suami saya. Minah pun mari, ha, saya setuju bulat toreh dengan lidi. Soh juga, ha tak? Nah, ha, tu mudahnya pinang meminang. Nah, mari orang Melayu jadi payah, kena orang tua-tua pergi, kena pergi pak buah kereta, kena orang tua cakap dulu, biar bengong pun cakap juga, cakap dulu, tak? Nah, kena bubur sirih, kena tu jujuk itu, kalau ikat ngetah gitu sirih tak jadi, padahal pedia nak makan sirih pun tak tahu. Nah, kena bawa payung, kena bawa kasut demi tinggi, kena masuk cicing, bodoh tengok mainan. Nah, jadi benda tu jangan jadikan, itulah hukum, bukan hukum. Adab tak ada masalah. Jangan hukum duduk situ. Hukum dia sudah bertunang. Nah, kebanyakan sebelum rombongan meminang sampai, mereka sudah pun bertunang di sisi hukum fiqh. Walau bagaimanapun adab itu diraikan juga. Faham tak? Neh, cuma jangan adab lebih. Neh, kena buat gini, kena kata gini. Pengantin laki-laki, pihak pengantin laki-laki nak minang masuk dah. Sadah masuk, kena lelaki masuk dulu, apa masuk ke dia. Tuan Umar suruh tu bik mula, bodoh semua. Siapa tu nampak? Siapa tu adat melampau-lampau. Nak? Adat boleh juga, tapi jangan lebih-lebih sangat. Nak, jangan tak ada adat langsung. Maka masuk orang, Waalaikum, Waalaikumsalam. Ambil anak, awak lagi, minang aku. Baik, baik-baik. Itu tak ada adat langsung. Nah, jadi adat itu dikira juga di sisi syarak, tapi kita lebih sangat adat melampau-lampau akhirnya menyusahkan perkahwinan. Nah, jadi boh adat nombor satu, hukum nombor dua. Nah, bila putus tunang diminta balik cicing, tak ke bengong namanya. Dah mau hadiah-hadiah cicing, haram kami minta balik. Ulama kata kita buat syarat baru boleh minta balik. Jika tak jadi perkahwinan, maka hendaklah memulangkan kembali cincin, buah anggur dan kuih kek. Nah, maka boleh ambil balik. Ni minta balik haram. Nabi kata malaikat ayah ambil daripada anak. Orang lain haram dah. Jahil punya pasal. Orang duk mengajar agama, wah 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 surah sejik, duk tengok tali gesing. Faham tak? Nah, lepas tu jahil pak mafu. Tak, zaman muda duk main anak dah, duk main rodak dah. Zaman tua tengok tali besing, jadi jalan dah kaki duk putung, kena kerak cik manis erik atas gerai kebo waktu beg luar. Tak apa, tok nak tengok juga. Kenapa? Raja dah wak. Faham tak? Jahil akidah, jahil halah haram, tak tahu usah patah apa benda ha dalam kubur kaki pun tak tahu. Nak, patut-patut ah, mati dah tok ngoh. Mati dah, senang tak, tok ngoh mati tak. Oh nak aku pergi tengok, klik-klik-klik-klik mati lalu. Jahil tukar kata senang. Nak, dia tak kenal Allah, tak kenal Rasul, tak tahu usah patah semayang. Nak, tak tahu ke benda hukum. No, kena gandeng dalam kubur. Kita tahu moh 7 hari 7 malam. Malam pertama paul modok, malam nama asyik kabu. Faham tak? Hak bawah tu tuan rumah acul buh korok. Kena katok di muka naki. Kita duduk tamu la ilaha illallah amin ya rabbal alamin. Asyik kabu, asyik kabu, asyik kabu. Wah, kuah belakang, kuah dah cukup, kuah dah cukup belakang. Wah, pulak dah cukup. Air sirap, tu lebih, air sirap. Tak cukup. Maha Aisyirat tambah kuyuh damak kali malam tujuh. Malam tujuh nuatan bawah kubur. Dah, underang, metergang.
Para buka tok nyang dak dijawab kalapu wi suti tokak muka naki tebelah dua padanya tubi otok kembu tegelang cokeh pulo ngekuku muka naki wanita waman nabi juga dak dijawab kalapu wi suti atanu lauk 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 belakang air lauk lauk tok imam ada lauk tok imam tok bila bila punya tu ini kata dunia sandiwara belaka. Nah, ha, jangan jadi kita jadi bodoh kita semua. Bukan marah berjamu makan korang. Nah, ha, jadi jangan sampai terlalu bodoh seperti ini. InsyaAllah kita akan dipertemukan sekali lagi di masjid yang belum dapat diputuskan lagi dan tarikh pun belum dapat diputuskan lagi. Cuma ingatlah bila-bila pun masa pilihan raya, setiap apa yang kita buat akan menjadi saksi di akhirat nanti. Nah, pastikan kita tidak bersekongkol dengan orang-orang yang jauh daripada agama. Pastikan kita tidak menyokong mana-mana orang yang memusuhi para alim ulama dan sepamanya, supaya kita dapat bersama berkumpul dengan para ulama semula di hari kiamat nanti. Nah, ha, ingat ki kecil ne, walaupun ki kecil akan diperlihatkan di akhirat, walaupun sebesar darah, apatah lagi dalam kes memberi amanah kepada orang untuk menjadi pemimpin. Wallahu a'lam, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'lam tana wa a'lam bina bima yang ta'una rabbana zidna ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.